Jiharka naik ke atas, jiharka datarnya lurus, jiharka turun ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman ngaji, apa kabar hari ini? Nah tadi itu contoh rumus irama jiharka. Insyaallah di episode pertama 7 hari belajar irama jiharka ini kita akan belajar menghafal tangga nada irama jiharka. Ada berapa tangga nada irama jiharka? Ada 3. Yang pertama naik, yang kedua datar, yang ketiga turun. Oke teman-teman, nada yang pertama naik contohnya kayak gini. Jiharka naik ke atas. Yang kedua datar. Jiharka datarnya lurus. Yang ketiga turun. Jiharka turun ke bawah. Jiharka naik ke atas. Jiharka datarnya lurus. Jiharka turun ke bawah. Jadi yang mesti kita perhatikan itu adalah bagian akhir nadanya. Jiharka naik ke atas. Jiharka datarnya lurus. Jiharka turun ke bawah. Nah, teman-teman yang masih pemula, saya sarankan tidak perlu banyak variasi. Jadi ujung-ujungnya itu flat aja. Jiharka naik ke atas. Jiharka datarnya lurus. Walaupun ada yang pakai variasi kayak gini, lurus, ya, jangan dulu karena kita masih pemula, ya. Bagi kita yang masih pemula sebaiknya pakai variasi yang paling simple. Jiharka naik ke atas, jiharka datarnya lurus. Jiharka turun ke bawah. Oke teman-teman ngaji yang disayang Allah, yuk kita ulang bareng-bareng. 3 tangga nada irama jiharka. Naik, datar, turun. Naiknya ke atas, datarnya lurus, turunnya ke bawah. Siap? Oke kita ulang ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Jiharka naik ke atas, jiharka datarnya lurus, jiharka turun ke bawah. Oke teman-teman, kalau kita udah hafal 3 tangga nada tadi, sekarang kita coba praktekin ke dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita akan praktek ke dalam 2 kategori ayat. Yang pertama, ayat yang ujungnya itu panjang. Dan yang kedua, ayat yang ujungnya pendek. Kita coba dulu praktekin 3 tangga nada tadi ke dalam surah Al-Fatihah yang ujungnya itu panjang-panjang. Jiharka naik ke atas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jiharka datarnya lurus. Ar-Rahmanir Rahim. Jiharka turun ke bawah. Maliki yaumiddin. Ke atas. Rabbil alamin. Datarnya lurus. Nirrahim. Ke bawah. Middin. Alham. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Oke teman-teman, sekarang kita coba praktekin ke dalam ayat yang wakofnya atau ujungnya itu pendek. Saya akan memilih surah Al-Humazah. Perhatikan. Jiharka naika atas. Nah, kalau kita pasang rumus ini ke dalam ayat yang ujungnya pendek, kayak gini. Jiharka naika atas. Bukan ke atas, tapi pendek. Ke atas. Jiharka naika atas. Jiharka datarnya lurus. Jiharka turun ke bawah. Jiharka naik ke atas. Jiharka datarnya lurus. Jiharka turun ke bawah. Jiharka naik ke atas. Jiharka datarnya lurus. Jiharka turun ke bawah. Oke, mantap. Sekarang kita coba praktekin rumus tadi ke dalam surah Al-Humazah. Jiharka naik ke atas. Wailul likulli humazatil lumazah. Jiharka datarnya lurus. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Jiharka turun ke bawah. Yahsabu anna malahu akhladah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman yang disayang Allah, tadi saya baru baca 3 ayat surah Al-Fatihah. Nah, insya Allah di episode selanjutnya saya bakal bahas 5 komposisi nada yang ada di surah Al-Fatihah. Kira-kira apa aja tangga nadanya selain naik, datar, turun? Nantikan ya di episode selanjutnya program 7 hari belajar irama Jiharka. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau teman-teman juga boleh share pertanyaannya di sesi Q&A di dalam grup Telegram Komunitas Ngaji Santai. Barakallahu fikum, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.